Aduh, di center nih kan ini kawas obat gua unggul sih. Ruwet. Seragam ya gambar obat KB. Thank you.
Sunati Palesan ini Amang Bandung. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di pagi hari ini kita sekalian diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa bertemu bertatap muka sallallahu alaihi wasallam. Tali kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati rombongan iring-iringan pengantin yang dari Kota Subang, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di kediaman calon mempelai istri. Dan ini tentunya Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, para alim ulama, para ustaz, para kiai, para astagfir, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati. Setelah kami itu semua dipersilakan untuk menempati tempat yang tidak kebagian kursi, harap maklum, dipersilakan untuk mencari tempat yang aman aja. Pertama penyerahan calon mempelai pria, kemudian penerimaan, setelah itu langsung kita ijab kabul ataupun akan nikah. Untuk perwakilan dari calon mempelai pria, untuk penyerahan yang akan diwakili dari Bapak Ustaz Ujang Taufik, waktunya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah shadaqallahu al-adhim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, paman berdikah an-sunnati palaisamin al-hadis. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah dengan rahmat dan karunia darinya kita di saat ini, di pagi hari yang cerah ini, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di dalam acara menghadiri akad dan resepsi pernikahan syarifin kepada Muhammad. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga termasuk kita semuanya sebagai umatnya yang setia kepada Allah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Asnawi, dan yang juga saya hormati pribumi di sini, dan saya hormati juga keluarga besar Bapak Ahla beserta para rombongannya, mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin jamaah yang terhormat, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini mendapatkan tugas, kalau di Sunda istilahnya serentampi, tapi tugasnya ini memang tugas berat ya. Jadi jarang berbahasa Indonesia, sekarang harus belajar bahasa Indonesia. Maafnya harus tekan logatnya logat Jawa, tapi karena saya tidak bisa dan kurang paham, terpaksa memakai bahasa Indonesia.
itu pun masih tersendak-sendak. Mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebelumnya kepada keluarga besar Bapak Asnawi yang telah menyambut tamunya dengan ramah, dengan baik. Dengan segala kehormatan saya terima penyambutannya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Asnawi sekeluarga mugi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan keberkahan untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai ke sini sebelumnya mohon maaf karena di jalannya ini terhambat banyak kapal, jadi kan kalau bis kan tinggi itu, jadi harus hati-hati juga. Mohon maaf, janjinya jam 9 tapi rada ngaret ini ya. Ini mohon maaf, bukan sengaja ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semuanya di sini, kepada saudara-saudara, kepada tetangga-tetangga yang bersedia. Mudah-mudahan kumpulan kita semua diberikan rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya tidak akan panjang lebar. Yang pertama saya menghaturkan salam silaturahmi kepada keluarga besar Bapak Asnawi, kepada kakak-kakak saya tercinta di sini. Saya menghaturkan salam silaturahmi, mudah-mudahan berkah silaturahmi. Mugi Allah menjadikan kita semua panjang usia, sehat walafiat, dan diberikan keberkahan rezeki beserta umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silatul wa'di untuk menepati janji kemarin sudah disepakati oleh keluarga Bapak Asnawi dan juga keluarga Bapak Arif di sana. Alhamdulillah tanggalnya sudah ditelagalannya. Alhamdulillah Allah membuktikan rencananya dengan kita datang ke sini. Mudah-mudahan termasuk orang yang amanah, termasuk orang yang menepati janjinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga ini yang ketiga, ini alhamdulillah ya, walaupun sedikit, walaupun tidak seberapa, ada ini ya kasih sayang dari orang tuanya, dari keluarganya, dari tetangga-tetangganya yang mengantar, dan juga ada bawaan lah paribasa Sunda nama dan sakedik ya, tekepal dari ayah kapal nuka kepel tejangjang tejingjing dari ayah jangjangan ya, dan sakitu buktos. Nah hanya itu yang dapat kami berikan, tapi walaupun sedikit nilainya mudah-mudahan besar manfaatnya, jadi jalan, jadi bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jadi jimat keselamatan untuk berumah tangga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ini yang terakhir, maaf, yang tidak kalah penting ya, ini untuk apa mengantar, untuk apa ada apa istilahnya bawa-bawaan. Kalau yang pokok ini ya, yang pengantinnya tidak datang kan itu tidak lucu ya. Saya atas nama dari ayahanda